North Atlantic Treaty Organization, atau NATO, adalah aliansi militer yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Aliansi ini tepatnya diresmikan pada tanggal 4 April 1949 oleh 12 negara penggagas. Tujuan dibentuknya NATO pada saat itu adalah menandingi tentara Soviet yang ditempatkan di Eropa Timur dan Tengah. Anggota asli NATO terdiri dari 12 negara, yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Berdirinya organisasi NATO berhubungan dengan Perang Dunia Kedua, yaitu antar Blok Timur dan Blok Barat. Dari banyaknya negara-negara yang bergabung dengan aliansi NATO, muncul pertanyaan, mengapa Indonesia tidak menjadi salah satu yang ikut bergabung? Untuk menjadi anggota NATO, negara harus memiliki sejumlah syarat. Sejumlah syarat yang dimaksud diantaranya, punya sistem demokrasi yang berfungsi berdasarkan ekonomi pasar, adil terhadap populasi minoritas, berkomitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai, kemampuan dan kemauan untuk memberikan kontribusi militer bagi operasi NATO, berkomitmen terhadap hubungan sipil militer yang demokratis, dan struktur kelembagaan. Dan untuk negara yang hendak bergabung ke NATO, serta sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka langkah selanjutnya, melakukan pembicaraan aksesi dengan tim NATO, calon anggota mengirim surat permohonan ke NATO, dan jadwal penyelesaian formasi, protokol aksesi ditandatangani oleh semua anggota NATO, protokol aksesi selanjutnya diratifikasi semua anggota NATO, sekjen mengundang negara calon anggota baru untuk menyetujui perjanjian Atlantik Utara, para anggota menyetujui perjanjian Atlantik Utara sesuai dengan prosedur nasionalnya, serta mendepositkan instrumen aksesi ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Alasan utama mengapa Indonesia tidak bergabung dengan aliansi NATO, salah satunya adalah letak wilayah. NATO adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Organisasi ini dibuat oleh negara-negara blok barat yang diketuai oleh Amerika Serikat. Alasan mengapa Indonesia tidak masuk NATO sudah jelas dari letak wilayahnya saja tidak memenuhi kriteria, mengingat Indonesia bukan berlokasi di Atlantik Utara, melainkan di Asia Tenggara. Pada awal berdirinya, negara anggota NATO terdiri dari 12 negara, namun saat ini anggotanya sudah bertambah menjadi 30 negara. Sedangkan tujuan dibentuknya NATO ialah untuk mempertahankan dominasi Amerika Serikat beserta sekutunya. Hal itu karena semenjak Perang Dunia II melahirkan dua kekuatan adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kemudian alasan yang kedua, karena tidak sesuai dengan konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain NATO, Amerika Serikat juga membentuk SEATO, atau Southeast Asia Treaty Organization. Organisasi ini dibentuk sebagai pakta pertahanan untuk Asia Tenggara, namun Indonesia tetap tidak menjadi bagian di dalamnya. Hal itu karena sistem yang dianut, di mana SEATO dibentuk untuk membentuk komunis yang ada di Asia Tenggara. Dengan tujuan tersebut, tentu tidak sesuai dengan konsep politik luar negeri yang diterapkan Indonesia. Salah satu negara Asia mengemukakan tentang pembentukan SEATO. Negara tersebut menyimpulkan bahwa dalam gagasan Amerika Serikat tidak untuk mewujudkan perdamaian, akan tetapi untuk perang melawan komunisme. Jadi Pakta Pertahanan Asia Tenggara ini diklaim sebagai ancaman untuk negara Asia dan Afrika. Dengan adanya peperangan antar blok komunisme tersebut, berarti tidak cocok dengan konsep politik Indonesia yang bebas aktif. Dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999, pasal 3, bebas aktif berarti politik luar negeri pada hakikatnya tidak termasuk politik netral, akan tetapi politik luar negeri yang bebas untuk menentukan sikap dan kebijaksanaannya terhadap permasalahan internasional, jadi tidak mengikatkan diri secara a priori kepada satu kekuatan dunia. Hal ini juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dunia dengan asas kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Oleh karena itu terungkap alasan mengapa Indonesia tidak masuk aliansi NATO maupun SEATO, karena Indonesia ingin lebih bersikap netral. Jika demikian, maka bisa lebih aktif memberikan sumbangan untuk menyelesaikan konflik negara lain.